Pengen lu ya? Lagi sama gue di Kroce Cus aja. Suara gue lagi enak banget ini. Serak-serak gimana gitu ya. Serak-serak bikin sange ya. Oh cuy, aduh sebenarnya hari ini gue lagi enggak. Bukan enggak ya. Tapi kurang enak badan sebenarnya cuy. Karena semalam gue gak bisa tidur. Entah kenapa gitu. Semua bener-bener gak bisa tidur. Gue cuma tidur. Cuman ya cuma hitungan setengah jam mungkin ya. Kayaknya gak ada. Soalnya gara-gara ada nyamuk juga jadi kebangun. Oke, pagi ini hari Sabtu ya guys ya. Jadi kita bakal menghadiri acara apa ya ngomongnya ya, gue nggak tahu nih acara apa sebenarnya. Nanti saya dapat undangan buat mendatangi sebuah acara festival di Wibawa Mukti ya guys ya, di Stadion BBM di Cikarang. Ini gue dari Bekasi, cuman beberapa orang doang. Gue si Pajar sama si Brian itu. Karena yang lain pada kerja cuy. Dan yang lain nggak tahu nih, si Jaya katanya SM juga berangkat, tapi nggak tahu nih. Karena pagi-pagi benar-benar gue tungguin kabar, mereka nggak ada kabar juga gitu cuy. Jadi ya udahlah, kita otw aja dulu lah ya kan. Ntar mungkin mau nyantai dulu atau gimana di sana kan, biar enak, yang penting udah nyampe dulu ya kan. Entah kenapa cuy, asli hari ini tuh kayak hampa banget itu rasanya. Atau mungkin karena gue juga emang tadi nggak tidur gitu ya. Gue emang hitungannya nggak tidur cuy, cuma setengah jam doang. Kayaknya nggak ada kayaknya, soalnya baru merem, habis itu ya udah langsung kebangun lagi gitu di jam yang sama. Dan hari ini juga Widya juga perawat cantik juga lagi gak enak badan cuy. Entah kenapa ya, mungkin atau cuaca atau apa berpengaruh atau gimana, gue nggak tahu ya. Gue juga sebenarnya hari ini kurang semangat gitu ya, karena badan gue begini gitu kan. Mungkin yang bisa cari ini, gue bakal nanti langsung ngejenguk Widya ya, perawat cantik, karena dia nggak kerja juga semalam, benar-benar dia juga nyuntik sendiri segala macem gitu, karena emang udah dikontrakan sendirian gitu, nggak ada temen gitu. Kayaknya kan sekarang kan dia kan udah pindah kontrakan kan, dari kontrakan yang dulu yang banyak temennya, sekarang jauh dari teman-temannya, jadinya ya apa-apa sendiri gitu. Oke, sekarang kita hari ini fokus dulu ke acara hari ini. Gue nggak tahu, serius jujur aja, benar-benar gue nggak tahu ini susunan acaranya apa aja, ngapain aja di sana, gue nggak tahu, karena emang yang gue denger-denger ya, yang penting acaranya acara festival, entah festival apa gue kurang tahu. Dan mereka mengundang beberapa dari tim sempak yang bisa hadir gitu ya, yang perwakilan gitu dari tim sempak gitu. Jadi Satmori ini ya, bukan Sanmori tapi Satmori cuy. Ini Sabtu, hari Sabtu, orang pada kerja, kita mau malah Satmori ya. Guys, jadi ini kita tadi mau muter ke arah Holi niatnya, karena emang di tempat WBM-nya belum ada orang satupun. Jadinya kita tadinya kan dengar-dengar tadi di Holi gitu ya. Nah, pas kita mau muter, baru diputar balikan, belum nyebrang gitu. Jadi langsung sama si Otoy cuy. Ya udah, kita langsung gaskan menuju sana, kita ngejar. Ada Paropo juga, gaskan. Kita masuk ke belakang McD guys. Ada siapa aja di sini ya? Waduh, kita terlalu pagi kayaknya. Walaupun kita buat sarapan juga ya kan di sini kan. Oh, ada Bang Kevin, gaduh-gaduh. Woi, 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 woi. Untung gua ketemu. Untung pas lu lewat, tadi gua belum muter. Karena takut ada orang umum yang bisa dibol masuk tanpa tiket. Terus nanti di dalam lagi tim sepak kan ada parkir.
Oke guys, jadi kita udah mulai gaskeun ini ya guys, kita mulai jalan nih. Ternyata ramai juga sih. Di sana banyak juga ternyata. Ini si Akang udah datang, Akang pakai R1 nya anjay. Gue dapet ini cuy, jadi nanti biar gratis masuknya kalau tim sempak. Nah ini ada King of si Loba cuy, gue salah pakai visornya anjay. Harusnya gue pakai visor yang gelap ini. Wah cuy, ada sapi derman. Weh, sama yang akur sama kakak ya. Sama kakak yang akur ya. Ini ada speederman juga anjay, speederman segala ikut-ikut San Mori kagak. Lu mah, speederman gua, gua kasih tahu nih ya speederman ya. Orang tuh apa sih namanya, lu menjaga dunia anjay malah ikut San Mori. Orang tuh menjaga dunia. Orang yang menjaga dunia malah San Mori. Gomelin aja lu, dunia lagi begini malah San Mori dia. San Mori deng, menjaga dunia dia tuh tugasnya tuh. Yang begini cat 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 begitu malah ikut-ikutan San Mori. Oke guys, jadi ternyata rame banget ya guys ya pas sudah jalan. Gua kira mah nggak terlalu rame gitu, ternyata mereka tuh pada parkir di belakang-belakangnya gitu cuy. Asli kita udah lama banget sih, anjir kangen momen-momen begini kita tuh San Mori rame-rame. Ini San Mori sih ya sayangnya, cuman ya gua bilang San Mori aja lah, biar lebih enakan gitunya. Guys, ramai banget guys. Anjay. Kita di belakang aja lah. Ternyata ramai banget cuy. Nah, kita mah di belakang aja, nanti kita ke depan lagi cuy setelah itu ya guys ya. Ada Elmo juga, Stitch tuh ada sini. Ada yang pakai Stitch juga zaman-zaman dulu kita pakai Stitch ya cuy, sama almarhum tuh buset, di Vida gitu kan seru banget pakai Stitch. Nggak ada 15 juga, anak-anak 15 juga nih ya kan. Ada yang 25 juga temannya si Cungkring. Udah kayaknya. Wah masih banyak banget sih kalau kayak gini caranya. Kalau gini caranya mah kita di belakang banget. Yang ada ya udahlah kita maju aja dulu lah. Ini ya. Kalau yang ada mah ntar kita. Kita di belakang buat ini cok. Ada cewek nih guys. Boleh nih. Jangan, gue udah punya Widya. Gue kan orang yang setia. Tapi cakep kayaknya. Enggak. Jangan. Jangan. Karena gue orangnya setia cuy. Cowok tuh harus setia gitu. Gak boleh berpemainkan cewek cok. Yang penting gue tuh gak kayak Spiderman yang tadi. Dia tuh mempermainkan dunia. Lagi gencar-gencarnya begini ya. Lagi susah-susahnya malah Spiderman ikut San Mori dong anjay. Orang harusnya menjaga dunia gitu ya. Dia tuh jadi harusnya menjaga dunia gitu. Malah main-main anjay. Nanti gimana lu bayangin tuh kan, kalau misalnya ada penjahat gitu kan, ada Godzilla ya, bayangin tuh ada monster kodok, katak, apalah, bancet, apalah. Bayangin aja susahnya manusia kalau misalkan ada monster katak ya kan di dunia ini tuh. Lu bayangin cok. Ibu.
Oke guys, kita masuk dulu. Oke siap. Mari, mari. Anjas. Wah, ada tukang jajannya, cok. Wah, ini nomor satu nih kalau ada jajan-jajan begini nih. Gua suka nih. Kalau ada jajan-jajanan begini, jangan gua langsung ke situ aja ntar lah. Wah, gua baru masuk pertama kali ke sini, anjir. Seumur hidup gua baru pertama kali ke sini, anjir. Seumur hidup gua baru udah. Kita di putaran kemana ini, cok? Diculik kemana gitu? Acaranya di sini ternyata, guys. Oke, guys, jadi kita udah sampai nih aja ya. Tempat acaranya, padahal ada alat musiknya gitu. Tapi kita nggak ada bandnya, guys. Tim Sempak nggak masuk semua bandnya, nggak berangkat semua anak bandnya. Personilnya kayak si Emon itu pada nggak ikut gitu. Ayo, mungkin kita lanjutannya dulu ya, biar enak ya. Oke, guys, jadi kita udah sampai nih, masih berangkat. Keren. Anjir, capek-capek ya. Nyolong nih acaranya, guys. Gue baru pertama kali masuk ke sini, anjir, seumur hidup. Gue juga baru pertama kali ke sini nih. Nanti biasanya nggak pernah ke sini? Belum pernah. Di luar doang, Ben? Dia biasanya. Juara bukan sebenarnya bukan tujuan lah. Juara itu cuma buat memacu semangat aja. Yang diminta oleh kita minimal upgrade lalu dalam kamera, apa usaha kuliner ini lalu diadakan pengembangan sehingga kuliner-kuliner kita bisa naik lah namanya di dunia pariwisata kita. Barangkali itu saja yang bisa. Boleh kita berapa ke depan yuk? Oke guys, jadi cukup sekian aja videonya ya, kita saat mori bareng sama yang lain juga tuh. Kita udah pada mulai pada bubar karena mau udah jam segini juga, udah juhur dan piano. Lu mau kemana lu? Kita mau gas, balik. Gas, ayo udah. Ini ada tante-tante juga di sini, guys. Ngaku jomblo tapi perutnya udah kayak ikan buntal. Gantengan om ah. Baru bener deh, gemas. Jangan lupa komen, subscribe, jangan lupa juga buat teman-teman kalian, buat teman-teman kalian yang tak upset anjing si Akang goblok. Pengen lu ya?